Jadi ini saya melihatnya begitu eratnya, begitu dekatnya. Saya belum selesai bertanya. Ini kesempatan saya untuk bertanya. Saya mengungkap sisi yang dalam kebenaran material yang ada. Ijin yang mulia. Tunggu dulu, tunggu sebentar dulu. Silakan dilanjutkan. Apa yang mau ditanyakan? Ya. Saya kan belum nanya. Ya. Iya. Saya harus ada preambul karena beliau harus kita arahkan. Itu strategi saya. Ya. Ibu. Ya. Saudara terdakwa. Dengan hal-hal seperti itu, apakah Ibu memerintahkan Yosua? Atau dengan kehendaknya Yosua sendiri membantu Ibu? Bapak izin, saya menegaskan bahwa hubungan saya dengan Yosua adalah hubungan atasan dan bawahan. Tapi saya selalu menganggap dia sebagai anak saya sendiri atau keluarga saya sendiri, supaya dia bisa bekerja dengan baik dan tulus ikhlas di keluarga kami. Tidak lebih dari itu, saya selalu inginnya baik semua, bagi bukan hanya Yosua, tapi semua ya, pekerja saya. Yang saya tanyakan tadi adalah, Ibu memerintahkan atau tidak? Memerintahkan apa, Bapak? Untuk Yosua tadi Ibu mengatakan, saudara mengatakan, itu memfailkan beberapa administrasi. Pasti kalau tugas untuk kantor saya harus perintahkan. Ya, oke. Saya kembali ke tadi mengatakan saudara resign tadi. Saya tertarik dengan kata-kata resign. Ya, resign ya. Pada waktu itu saudara di Saguling dalam T3, itu disampaikan enggak kepada suami saudara? Iya, saya sampaikan semua secara detail. Secara detail. Iya. Termasuk saudara tadi dibanting, dianu di lantai tadi diceritakan enggak? Diceritakan. Diceritakan, tapi tidak ditunjukkan terhadap luka-lukanya. Lebamnya. Karena detail loh. Mohon maaf, Bapak. Ya, kalau enggak bisa jawab atau tidak mau menjawab enggak apa-apa. Tadi saya sudah dijawab. Saya ingin menggambarkan bahwa tidak semudah itu. Udah. Bila seseorang korban pelecehan. Saya bertanya lagi. Berterus terang kepada keberatannya suami sendiri. Pak Jaksa, biarkan terdakwa juga menjelaskan apa yang dia ketahui. Pertanyaan saya tadi sudah. Tadi Pak Jaksa yang menanyakan, biarkan terdakwa menjelaskan. Jangan dipotong-potong juga penjelasannya. Kan saya sudah cukup. Pak Jaksa menanyakan. Silakan biarkan terdakwa menjelaskan. Terdakwa cukup. Ingin menjelaskan, Yang Mulia. Cukup, saudara penasihat hukum. Cukup. Lanjutkan pertanyaan yang lain. Ya. Silakan. Terima kasih. Majelis. Biarkan terdakwa menjelaskan secara selesai sampai selesai, baru saudara bergali pertanyaan ya. Oke, silakan.